Listen to my graceful song. The ocean waves are so soothing. All these beautiful bodies. No one has the power to control the seas, except for me. Launch attack! Brave me, and you praise me, and you shall receive my mercy. The ocean waves. You have slain an enemy! Are you a and listen to my graceful songs. Feel the wrath of the sea! Mega kill! Is there a more beautiful queen than me? All these beautiful bodies, shattered by the ocean waves. No one has the power to control the seas, except for me. Praise me, and you shall receive my mercy. Oke, sahabat aroma semuanya, welcome to Roaming Channel. Jangan lupa di subscribe dan juga di like akun kan, biar kita tambah semangat bikin video berikutnya. Oke, pada kali ini kita akan membahas salah satu hero magi yang menurut kita sangat-sangat full power. Hero ini juga merupakan diadaptasi dari ikon legendaris negara kita tercinta Indonesia, karena hero ini merupakan perwujudan dari sosok roh atau dewi legendaris yang sangat populer di sekalangan masyarakat Jawa dan juga Bali. Tokoh ini dikenal dengan nama Ratu Laut Selatan atau biasa di dalam masyarakat disebut Nyi Roro Kidul. Bagaimana teman-teman, apakah kira-kira sudah bisa menebak siapakah dia? Ya, benar sekali, dia merupakan Kadita. Ya, Kadita merupakan hero yang bisa dikatakan sangat laku di rank tetapi tidak pernah diban. Gak tahu kenapa ya kawan-kawan, padahal Kadita ini cukup sangat-sangat mengganggu ketika matching ataupun ketika war. Jadi buat kawan-kawan yang udah mentok nih di epic ya, jadi wajib banget nih, wajib banget buat coba Kadita, buat main di rank. Mungkin peruntungannya bisa berubah ya tentunya kawan-kawan. Nah, langsung saja tips pertama buat Kadita. Sebagai magi, Kadita harus sering-sering mungkin melakukan roaming ya, jangan cuma hanya di mid lane saja.
Nah, seperti yang kita lihat sini, Kadita sangat-sangat mudah buat lari dari ulti ataupun dari lock lawan. Seperti ke tadi yang di lock sama Santi, lock lawan kembali, sangat mudah bagi Kadita hanya dengan menggunakan skill 1 langsung terlepas dari ulti Vali. Ya begitu ya teman-teman, jadi sangat-sangat mudah. Kemudian tips pertama menggunakan Kadita yaitu jangan lupa ketika skill 1 kita langsung spam-spam skill 1-nya ya, langsung kita spam-spam aja karena skill 1 membuatkan slow, menyebabkan efek slow. Kemudian skill 2-nya menyebabkan stun, dan skill 3 ataupun ultinya lihat ini seperti yang kita lihat sekarang dengan ulti langsung lawannya langsung berganti alam. Teman-teman sangat mudah sekali menggunakan Kadita. Pertanyaan nih kak, bagaimana sih caranya menggunakan combo skill Kadita? Nah gini kawan-kawan, menurut kami ada dua cara ya combo mematikan untuk Kadita. Yang pertama itu skill satunya dulu, kemudian stun dengan skill 2 dan ulti dengan skill 3 dan lawan langsung metong teman-teman ya. Kemudian ada trik kedua untuk menggunakan combo Kadita, yaitu dengan cara stun dengan skill 2, kemudian dilanjutkan slow dengan skill 1 dan di end dengan ulti. Dan ya terserah ya kawan-kawan memakai combo yang mana, apakah combo yang pertama ataupun combo yang kedua, itu terserah sama kawan-kawan gimana enaknya bagi kawan-kawan. Yang intinya Kadita sangat-sangat sakit di early game, mid game maupun late game, luar biasa teman-teman. Kemudian kak, apel apa sih yang biasa dipakai buat Kadita? Nah teman-teman, di video shooting lagi video kali ini, spell yang cocok buat Kadita menurut saya pribadi, yang pertama execute ya, tentunya execute juga sangat-sangat sakit ya. Kemudian saya diganti juga dengan spell Revive ataupun spell stun. Teknik penggunaannya begini, pertama skill 1, kemudian stun dengan skill 2, kemudian stun, kemudian dilanjutkan dengan ulti, begitu teman-teman. Kemudian untuk praktek penggunaannya, teman-teman bisa langsung lihat di video yang sedang teman-teman nonton ini ya. Dan di sini kita udah menang banyak gol dari lawannya, dan banyak gol ini sangat-sangat membantu menentukan teman-teman. Jadi penting banget buat unggul gol dari lawan. Kemudian apa sih yang bikin perbedaan gol antara kita dan lawan? Perbedaan gol ini disebabkan oleh beberapa faktor yang teman-teman, salah satunya yaitu karena produktivitas jungler ya. Hero jungler sangat-sangat dituntut untuk produktif di dalam match, mau dia dalam farming ataupun kill ataupun roaming map, itu sangat-sangat menentukan teman-teman. Yang kemudian yang kedua yaitu dari jumlah kill, semakin banyak lawan yang kita kill semakin banyak juga gol bertambah untuk kita, begitu teman-teman. Oke sahabat Romer semuanya, sekian dulu tips dan trik menggunakan Kadita. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share ke teman-temannya yang masih noob, biar jangan selalu menjadi beban tim. Oke teman-teman, sampai jumpa di video baru berikutnya. Salam.